Para prajurit TNI Koramil 1709 Raja Galuh menjadi pelopor masyarakat Desa Payung dengan memanfaatkan aliran sungai menjadi tempat objek wisata river tubing. Peristiwa ini membuat kebersamaan TNI dan masyarakat tumbuh dan menghasilkan mata pencaharian warga sekitar. Sungai Cikadongdong amat jernih dan berhulu di Gunung Ciremai. Dengan arus yang tidak begitu kencang, terdapat beberapa lokasi arus jeram yang dimanfaatkan prajurit TNI dan warga Desa Payung untuk dijadikan wahana wisata baru. River tubing di Sungai Cikadongdong menempuh jarak sekitar 250 meter dengan dua tahap dan tantangan yang berbeda. Sedangkan untuk tarifnya cukup membayar Rp20.000 per orang. Biaya tersebut sudah termasuk harga tiket masuk, lifeguard, alat pelindung diri, dan sewa ban. Tiba-tiba kayak seru gitu buat mau apa ya, kayak ujinya enggak kalau uji lebih ke uji nyali sih, kayak ke gimana ya, nantang apa enggak gitu. Soalnya ya saya salah satu juga suka mendaki gitu, jadi ya enggak salah sih kalau mau nyoba buat di air gitu atau enggak di mana, di yang daerah sini gitu. Asli dari Karawang, kuliah di Cirebon, terus punya temen di Majalengka, jadi diajak gitu buat kesini. Baru pertama kali ya bahwa TNI gitu yang belusukannya gitu, ya itu sih kayak bagus banget lah intinya tuh gitu ya, lebih ya mudah-mudahan termotivasi. Iya termotivasi gitu, sama yang lain-lainnya gitu. Nah, sekarang untuk tempatnya river tubing tersebut sudah dipergunakan oleh masyarakat umum. Oleh masyarakat umum dan menjadi destinasi wisata di Kecamatan Raja Galuh. Untuk anggota ini pada saat mencoba itu untuk tingkat keamanan itu sudah cukup ataupun sudah bagus dikarenakan dari situ sudah ada alat-alat untuk pengamanan dari mulai kepala termasuk badan termasuk kaki. Untuk baru pertama kali ada anggota TNI yang peduli terhadap wisata, peduli terhadap wisata sehingga yang tadinya tempat ini terbengkalai sekarang sudah menjadi sorotan untuk masyarakat luas sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan wisata di tempat ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, @waruspenditri berita TV, salam Tribrata.